Pada hari ini ada dua kumpulan lah. Pertamanya saya sebagai Esko Kerajaan Negeri yang menjaga hak ehwal kebajikan dan juga wanita dan keluarga datang ke sini lah nak berjumpa dengan balu arwah. Yang keduanya bersama-sama dengan saya ialah wanita UMNO Negeri Perak, Skuad Sayang, yang semua ketahui ya, Skuad Sayang ni adalah sayap daripada wanita yang menjaga kebajikan, ya, kebajikan. Jadi pada hari ini kami turun untuk menyampaikan sumbangan kepada Anida, sumbangan daripada skim takaful tabaruk yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Perak. Yang kita sediakan ini adalah untuk kita semua tahu adalah untuk warga emas pertamanya yang berumur 60 tahun ke atas, yang itu tu kalau meninggal warisnya pun akan dapat RM1,000, dan juga kepada kaki tangan kerajaan termasuk polis, tentera dan guru-guru semuanya. Jadi kita dah dapat perkabaran, kami baca dalam surat khabar berkenaan dengan apa yang terjadi kepada arwah. Dan sebab itu pada hari ini saya turun sebagai wakil kerajaan negeri untuk menyampaikan sumbangan daripada skim insurans takaful tabaruk tersebut diberikan kepada warisnya. Ya. Dan saya juga ada memaklumkan kepada Puan Anida tadi, Puan Anida ada 7 orang anak, 4 lelaki dan 3 perempuan, yang tuanya baru tingkatan 3 dan belajar di MRSM di Kulim, ya, di Kulim. Dan sekiranya Puan Anida bekerja sebagai jururawat, walaupun dia bekerja, saya tahu sebagai seorang ibu tunggal bukannya mudah untuk membesarkan 7 orang anak. Kita akan melihat kalau diperlukan sebarang bantuan, saya dah bagi tahu dengan Puan Anida, maklumkanlah kepada Kerajaan Negeri melalui saya ataupun terus kepada wanita UMNO bawah biro kebajikan kami yang diketuai oleh, dipengerusikan oleh Puan Sharifah, dan juga kepada naib kami sebenarnya. Naib kami ini Dr. Azizah adalah juga merupakan pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi maknanya saluran-saluran itu untuk Puan Anida untuk mendapatkan bantuan itu saya rasa agak mudah. Ya, wanita dengan wanita tu mudah kami berbicara lah.